Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Nganjuk, terletak di lingkungan Kantor Kerja Bupati Nganjuk. Di sebelah timur Bapenda terdapat Rumah Dinas Sekretaris Daerah. Di sebelah selatan Kantor Perhutani. Dan sebelah barat Kantor Kerja Bupati. Serta sebelah utara merupakan pendopo Kabupaten Nganjuk. Gedung Bapenda juga satu atap dengan Gedung Bank Jatim yang merupakan mitra kerja dari pemerintah Kabupaten Nganjuk berkaitan dengan pembayaran pajak daerah. Dalam struktur kerja di Bapenda sendiri, Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan yang dibantu Sekretariat dan 3 bidang, yaitu Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Penerimaan, Bidang Pengawasan dan Penyuluhan yang di dalamnya ada Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Tugas pokok dan fungsi Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi adalah membantu Kepala Bidang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi. Merencanakan pengumpulan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan daerah, menyiapkan bahan perumusan, melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah lainnya. Salah satu tugas pokok dan fungsi bidang ini adalah melakukan penggalian potensi pajak daerah dengan mendatangi sejumlah objek pajak di beberapa tempat, yaitu di kawasan industri, tepatnya di Jalan Bypass arah Pintu Tol Transjawa di Desa Putren Nganjuk Kota. Kawasan ini sebelumnya merupakan tanah pertanian yang saat ini telah beralih fungsi menjadi kawasan industri. Dan tentunya nilai jual objek pajak atau NJOP bumi naik. Dengan adanya kawasan industri ini membuat tambahan pajak baru bagi pemerintah Nganjuk, khususnya di sektor pajak bumi dan bangunan. Usai dari kawasan industri, petugas melakukan penggalian potensi objek pajak di kawasan perumahan Gandung Asri di Nganjuk Kota, yang sebelumnya merupakan tanah persawahan hingga beralih fungsi menjadi perumahan. Tentunya juga bisa menjadi tambahan PAD dengan adanya nilai pajak yang tinggi ke pemerintah daerah. Dari kawasan perumahan, petugas melanjutkan ke sejumlah rumah makan, di antaranya Rumah Makan Deyu di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro. Rumah makan yang sudah berdiri sekitar 10 tahun ini juga sebelumnya adalah kawasan pertanian yang kemudian difungsikan sebagai rumah makan. Rumah Makan Deyu merupakan rumah makan yang taat dalam membayar pajak, di mana tiap pelanggan juga dikenakan pajak 10% dari pembelian makanan sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Nganjuk, yakni Perda nomor 8 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perda nomor 6 tahun 2013 tentang pajak daerah. Rumah
dinamakan Deus Komoro, Pak. Berapa tahun, Pak? Kurang lebihnya 10 tahunan. Untuk pembayaran pajak hingga saat ini bagaimana? Alhamdulillah, hingga saat ini untuk pembayaran pajak lancar, Pak. Lancar tiap bulannya, Pak? Iya. Petugas melanjutkan ke objek pajak Restoran Barelo. Restoran yang berada di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota ini berkelas menengah ke atas dan selalu ramai pengunjung. Petugas memasang alat perekam pajak online berupa tapping box yang terkoneksi dengan badan pendapatan, sehingga jumlah pembeli dengan besaran masukan uang dari hasil pembelian langsung secara otomatis terpantau secara online. Dan pembayaran pajak 10% bagi pembeli yang langsung dapat dipantau online dan otomatis terekam pada alat tersebut. Adalah alat perekam data dari badan pendapatan yang kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi alat ini untuk mendeteksi berapa pemasukan penerimaan dari pengusaha, akhirnya 10%-nya nanti sudah tercantum dalam struknya masing-masing, akhirnya disetorkan ke pemerintah Kabupaten Nganjuk. Ditambahkan oleh Suyadi bahwa dengan pemasangan tapping box bisa menambah pemasukan pajak secara signifikan. Untuk tahun ini ada sekitar 40 pemasangan tapping box di sejumlah rumah makan di Nganjuk. Sementara untuk tahun lalu hanya 15 tapping box. Intensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, yang utamanya ini intensifikasi yang ada di sini. Jadi intensifikasi itu mengintensifkan pembayaran pajak daerah, yaitu melalui pemasangan tapping box. Kita bekerja sama dengan Bank Jatim. Jadi dari pihak pengusaha, berapapun yang masuk itu terekam dalam tapping box, yang artinya 10% dari pihak pengelola itu disetorkan ke Bank Jatim yang masuk ke kas daerah. Sekitar pemasangan sekitar yang akhir-akhir ini tambah ada sekitar 40, yang dulu sudah terpasang sekitar 15. Apa cukup efektif, Pak, untuk membayar pajak dengan cara seperti itu? Kelihatannya ini meningkat secara signifikan karena ada pembayaran, karena pada pemasangan tapping box ini. Itu terpantau secara online? Terpantau secara online, bisa dilihat di HP atau di internet bisa. Sementara Agustian Hadi, pemilik Resto Barelo, mengaku selalu tepat dalam membayar pajak karena pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi setiap pengusaha. Selama ini selalu lancar ya, kita maksimum kan tanggal 16 ya, setiap bulannya ya, kita lalui Bank Jatim. Kalau saya ya taati aja ya peraturan pemerintah ya, maksudnya kita kewajiban kita sebagai pengusaha ya udah bayarkan aja, jangan melampaui deadline-nya seperti itu. Ada baiknya sih memang kalau memang pajak dari daerah ya, maksudnya dari kita wajib pajak itu kita bayarkan taat ya. Nah, kini giliran rumah makan Soto Mbak Mar yang ada di tengah kota Nganjuk. Rumah makan yang menjadi kunjungan petugas pajak ini, meski tak memakai sistem alat seperti di Resto Barelo, namun rumah makan soto ini juga taat bayar pajaknya. Kami rumah makan Soto Ayam Mbak Mar adalah rumah makan yang taat membayar pajak setiap bulannya untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan kota Nganjuk. Nganjuk Nyawiji. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nganjuk, maka Badan Pendapatan Daerah terus berupaya mencari sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu mengintensifkan pajak melalui pemasangan alat perekam pajak online berupa tapping box dan PDT, yakni portable data terminal yang dipasang pada hotel, rumah makan, dan tempat parkir yang dapat dipantau melalui dashboard pajak di Papenda. Sedangkan ekstensifikasi yaitu perluasan objek pajak sebagai sumber penerimaan yang baru. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, yakni memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kapasitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan meningkatkan pengawasan pajak dan retribusi daerah. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.